Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'd. Sedang penonton yang dikasih dan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala sekalian, beberapa hari kebelakangan ini negara kita dikejutkan dengan isu pelarian Rohingya yang mendapat perhatian rakyat dalam negara ini dan juga dunia secara umumnya dan ASEAN secara khususnya, yang mana saya kira isu ini sudah tentu perlu ditangani dengan berhemah dalam meraihkan isu-isu kemanusiaan dan pada masa yang sama perikatan ASEAN itu sendiri. Dan bersama-sama dengan saya pada hari yang berbahagia ini, saudara Destin On yang merupakan timbalan pengurusi Biro Antarabangsa Pergerakan Pemuda UMNO Malaysia, yang mana beliau juga berpengalaman dalam menguruskan isu pelarian Rohingya ini beberapa tahun yang lalu dan sekarang ini berlaku lagi dan kemungkinan ia akan terus berlaku. Jadi saya minta mungkin saudara Bestin boleh kongsikan pengalaman dan juga pandangan isu pelarian Rohingya pada hari ini, yang mana kita lihat berlaku percambahan pendapat dan pandangan. Ada yang positif, ada yang negatif, ada yang mengambil kesempatan dan ada juga yang menghasut. Silakan. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ustaz Fatul Bari. Pertamanya saya nak cakap tentang Malaysia. Dari segi undang-undang, merupakan kita merupakan negara yang tidak menjadi kepada ahli kepada 1967 Convention UNHCR, di mana sekiranya kita menandatangani convention ini, kita terpaksa memberi kemudahan seperti kemudahan kepada pelajaran, kemudahan kebebasan untuk mereka bekerja dan juga hak yang sama rata sebagaimana rakyat Malaysia. Jadi, sama seperti Australia. Sama seperti Australia. Okay. Jadi atas sebab itu kita tidak sepatutnya memberikan even ataupun membenarkan mereka berada di dalam negara ini, kerana kemasukan mereka adalah secara haram. Tetapi atas dasar kemanusiaan, selama berdekad lamanya, Malaysia masih lagi memayungi dan memberi perlindungan kepada pelarian, termasuk Rohingya, yang kebelakangan ini menjadi semakin ramai. Siapa tidak ingat peristiwa Bukit Malut? Bukit Malut, okey. Di Langkawi, di mana ketibaan ramai-ramai pelarian Rohingya ketika itu, dan juga tiga tahun lepas ketibaan lebih kurang 100 orang, di mana pihak kerajaan Malaysia telah menempatkan mereka di APMM. Saya sendiri hadir dan melihat keadaan mereka ketika itu. Jadi saya cakap berbalik kepada Malaysia sebagai tidak menandatangani itu, tetapi atas kemanusiaan mereka berada di Malaysia ini. Rekod yang ada di dalam UNHCR di Malaysia ini sekitar 150,000. Ini yang berdaftar dengan UNHCR. Jadi, di Malaysia? Di Malaysia. Okay. Dalam lebih kurang 90,000 adalah Rohingya yang berdaftar di Malaysia ini. Okay. Dan di luar sana yang tidak berdaftar lebih ramai lagi. Saya ingin menyentuh perkara yang paling penting dalam melihat kebanjiran ini. Mereka pastinya di dalam perjalanan ke negara yang menjadi yang sanggup menerima mereka. Jadi dalam konteks ini, Malaysia telah menjadi negara destinasi kerana kita singgahan. Okay. Dan juga destinasi, bukan saja singgahan dan juga destinasi, kerana kita atas dasar kemanusiaan tadi kita membenarkan mereka duduk di sini berbanding Thailand yang tidak setuju mereka berada di negara mereka. Jadi Malaysia ini bahkan sifat orang Malaysia ini untuk menembak Thailand bahkan malah menggalakkan mereka, membantu mereka masuk ke pelayaran Malaysia. Tapi atas dasar kemanusiaan dan juga kerajaan kita yang berperi kemanusiaan membenarkan mereka berada. Tetapi perkara ini tidak seharusnya berlaku. Kita perlu mempunyai kaedah. Jadi saya merasakan bahawa kaedahnya perlulah masalah ini diselesaikan di punca di negara Myanmar itu. Saya melihat bahawa ada peluang untuk kita menyelesaikan masalah, memandangkan Perdana Menteri kita merupakan Malaysia, merupakan pengerusi kepada ASEAN untuk tahun ini. Okay. Ada ruang yang luas.
Jadi kita baru melihat bahawa masalah ini bukanlah masalah Malaysia saja, tetapi merupakan masalah negara-negara ASEAN yang menjadi laluan kepada Australia. Kalau kita lihat negara-negara yang menjadi masalah kebanjiran Rohingya ini adalah Thailand, Malaysia, Indonesia, kerana negara ini merupakan laluan ke Australia. Australia. Jadi destinasi asal mereka tu Australia. Australia. Jadi, tapi oleh kerana transit. Negara transit. Negara transit. Oleh kerana kita satu-satunya negara yang memberikan peluang untuk mereka masuk. Betul. Okey. Saya lihat banyak kecelaruan dari masyarakat dan juga pemimpin yang cuba mempolitikkan ada sebahagiannya, cuba menghasut dan saya cakap, saya percaya perkara-perkara ini tidak seharusnya berlaku kerana Rohingya ini merupakan bangsa. Mereka sendiri saya percaya tidak mahu melalui perjalanan hidup yang sebegini. Jadi saya rasa perlu diterangkan Ustaz daripada segi konteks agama. Bagaimanakah cara kita melihat perkara ini? Dia, Saudara Bastian, kalau kita lihat dari perspektif agama, peristiwa yang hampir sama, kita tak katakan sama, peristiwa yang hampir sama dengan isu pelarian Rohingya ini, kita boleh lihat isu perjanjian Hudaibiyah. Perjanjian Hudaibiyah. Saya bercakap dari konteks persamaan, dari konteks ikatan ataupun perjanjian ASEAN. Okay? Yang mana ketika mana Nabi SAW tanda tangani perjanjian Hudaibiyah, yang mana wakil daripada kalangan Arab Jahiliyah iaitu Suhail bin Amr. Suhail bin Amr ini mewakili Arab Jahiliyah keluar menandatangani perjanjian Hudaibiyah bersama dengan Nabi, wakil umat Islam. Antara isi kandungan perjanjian tersebut antaranya adalah orang Mekah sekiranya masuk ke Madinah, orang Madinah perlu hantar pulang orang Mekah ke Mekah. Adapun sekiranya orang Madinah masuk ke Mekah, orang Mekah berhak tahan orang Madinah dan tak mengizinkan ia keluar daripada Mekah. So, maknanya di situ ada satu perjanjian yang termeterai dan Nabi SAW tanda tangan di perjanjian tersebut. Setelah selesai tanda tangan perjanjian tersebut, anak kepada Suhail bin Amr, namanya Abu Jandal. Abu Jandal ini, dia memeluk Islam dan ingin ikut Nabi SAW ke Madinah. Ha, sebab ketika mana Nabi sampai di Hudaibiyah, Nabi tak boleh masuk ke Mekah. Disebabkan itu ditandatangani perjanjian, lalu orang Islam semua terpaksa pulang ke Madinah. Lalu Abu Jandal kata, aku nak ikut engkau ya Rasulullah ke Mekah. Ke Madinah. Nabi SAW berkata, telah ditandatangani perjanjian ini. Bahkan ayah kepada Abu Jandal, nama dia Suhaib bin Amr, berkata, tammat hadzal aqd qabla an ya'tiyaka hadza. Telah selesai perjanjian ini wahai Muhammad sebelum Abu Jandal tiba. Maka Abu Jandal tak boleh keluar daripada Mekah. Sedangkan Abu Jandal telah memeluk Islam. Sedangkan Abu Jandal radhiyallahu anhu, dia tak sanggup disiksa di Mekah Al-Mukarramah. Apa keperluan dia untuk keluar daripada Mekah yang nak mengelakkan daripada kesiksaan ini? Yes. Itulah realitinya. Persamaannya di situ. Dia nak elak daripada disiksa. Dia kerana dia nak mempraktikkan Islam, dia akan dihina, dia akan diterjah dan sebagainya. Ini yang berlaku di Rohingya. Yes. Jadi persamaannya, Nabi berpegang dengan perjanjian. Nabi tak izinkan Abu Jandal keluar daripada Mekah. Walaupun sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu anhu ajma'in meminta agar Nabi membawa bersama-sama Abu Jandal. Jadi kalau kita balik kepada isu Rohingya, demikian juga Rohingya. Mereka ditindas di negara mereka. Namun perjanjian ASEAN, bukan saja Malaysia, Thailand, Indonesia, dan juga negara-negara yang kecuali Australia, yang mana kita tidak membenarkan pelarian masuk sesuka hati mereka. Kita ada peraturan dan kita ada undang-undang. Perjanjian yang telah termeterai. Namun ia bukan bererti kita jangan bagi perlindungan. Tidak. Saya tak bermaksud sedemikian rupa. Dan sekiranya ada pun di zaman Nabi, perlindungan tetap akan dibagi. Tetapi Nabi tetap berpegang dengan perjanjian. Jadi saya mengharapkan isu ini dari pandangan agamawan-agamawan yang berbicara soal ini, minta melihat isu ini secara adil. Jangan mengambil kesempatan untuk menunding jari, menyalahkan pihak tertentu, menyalahkan kerajaan. Kerajaan tak mau ambil cara, kerajaan tak mau ambil cakna, kerajaan tidak ambil peduli dan sebagainya. Saya kira itu satu tindakan yang tidak adil. Bahkan mungkin mereka terlepas pandang peristiwa Hudaibiyah ini dan perjanjian tersebut. Wallahualam. Mungkin Bestin ada tambahan lagi tentang isu ini. Jadi saya menyeru kepada, saya rasa perlu ada satu political will, kolektif inisiatif dan juga secara kolektif negara-negara ASEAN patut membincangkan
perkara ini dengan secara terbuka. Saya faham kerangka perbincangan ASEAN selalunya tidak dibenarkan menyentuh sebarang perkara mengenai negara mereka. Okay. Jadi tetapi untuk perkara ini ia sudah tidak melibatkan negara mereka kerana melihat lambakan masyarakat ini telah membanjiri negara kita dan menjadi satu masalah kita. Jadi perkara ini perlu dibincangkan di tahap di dalam kerangka ASEAN. Mungkin kalau dengan bahasa yang mudah, Mestir, saya boleh katakan di sini kita perlu imbangi antara birokrasi dan kemanusiaan. Betul. Maknanya kita ada birokrasi, memang kena ada perkara tersebut untuk urus tadbir negara. Betul. Namun pada masa yang sama ada kemanusiaan. Ya. Namun pada masa yang sama ada perjanjian. Perjanjian. Jadi nak kena imbangi semua perkara ini. Dari segi konteks birokrasi, Malaysia sentiasa mematuhi. Dari segi kemanusiaan tadi, jangan kita terlepas pandang. Setelah sedekat lamanya kita melindungi mereka ini di dalam negara kita. Bahkan walaupun, ada yang dapat IC pun. Walaupun kita tidak patutnya membenarkan mereka, tetapi atas peri kemanusiaan. Dan, ada apa tidak orang yang mendapat IC? Ada. Setelah mereka, setelah beberapa lama, ada yang mereka yang berkahwin dengan rakyat Malaysia dan mereka layak untuk diikut perlembagaan, mereka layak untuk mendapat kerakyatan. Sebab itu saya kata sedekat lamanya kita melindungi ataupun kita membenarkan mereka duduk di dalam negara kita. Jadi kita harus istiqamah memanggil semua pemimpin-pemimpin ASEAN untuk melihat dan berbincang mengenai perkara ini. Jadi itulah harapan kita sebenarnya untuk ASEAN. Okay, cantik. Okey, Christian, jadi kesimpulan daripada perbincangan ini, kita dapat tahu isu pelayanan rohingya ini bukan dikesampingkan dan diketepikan begitu saja. Bahkan dari segala peringkat kepimpinan negara, bahkan kami daripada Gerakan Pemuda Malaysia juga mengambil berat isu pelayanan rohingya ini sendiri. Dan kita, seperti mana yang saya katakan tadi, perlu diimbangi antara perjanjian ASEAN, yang kedua kemanusiaan, dan yang ketiga birokrasi. Agar hak-hak mereka, pelajar Rohingya ini, mereka sebagai orang Islam, mereka sebagai manusia, terjaga. Hak Malaysia sebagai sebuah negara yang berperaturan, berundang-undang, berperlembagaan juga terjaga. Hak rakyat dalam negara ini juga terjaga. Dan kemudian hak-hak pemimpin yang nak menguruskan kesemua ini perlu juga terjaga. Jangan kerana kepentingan kita, jangan kerana sikap hasad dan dengki kita, kita melaga-lagakan dan menimbulkan kecelaruan yang pelbagai, menyebabkan timbul persepsi-persepsi negatif. Ingat, yang mengeluarkan persepsi negatif ini syaitan dan iblis. Maka jangan kita jadi seperti mereka. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik.